pada hari Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2023 digelar acara ibadah syukur terbentuknya Ikatan Keluarga Timor Cendana Kabupaten Sorong Selatan yang kelima. Dalam acara tersebut hadir Sekretaris Daerah Sorong Selatan Insinyur Danceno SP/MSI/IPM selaku undangan kehormatan. Kepada seluruh anggota Ikatan Keluarga Timor Cendana yang mempunyai moto satu hati satu rasa itu, Sekda Danceno menyatakan harapan pemerintah tentang ikatan kesukuan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Menurut Danceno, pemerintah mempunyai himbauan kepada semua ikatan keluarga kesukuan, etnis maupun ikatan lainnya yang ada di Kabupaten Sorong Selatan agar selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan, ketertiban, kerukunan, keamanan, dan rasa nyaman untuk menjaga kehidupan Sorong Selatan yang selalu damai. Sekretaris Daerah juga berharap agar semua pemangku kepentingan di Kabupaten Sorong Selatan berkontribusi aktif dalam proses maupun tahapan yang mulai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk aktif dalam panitia pendaftaran pemilih dan tahapan lainnya. Semua itu demi terwujudnya sukses Pesta Demokrasi tahun 2024. Salam kebangsaan, salam kompak, dan shalom. Kepada Bapak Danceno selaku Sekda Kabupaten Sorong Selatan. Keluarga Timur Cendana yang di dalamnya ada ya, semacam kita ya, di
di Papua ini kalau macam saya ya di Rimba Ibrat itu ada Ayam Maru, ada Aitinyo, ada Aifat ya. Seperti itu saya lihat ya, ini kita tahu kelapa mora secara umum, tapi di dalamnya ada Maumere, terus ada apa lagi? Flores ya. Luar biasa. Jadi Sorong Selatan ini sudah, kalau kita melihat ini Danau Kabupaten dihuni oleh seluruh bangsa Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke di sini. Ini saya bilang Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten yang Bhinneka Tunggal Ika, sama semua suku bangsa ada di sini.